Artinya ketika dia mungkin nggak masih dikasih kesempatan lagi untuk belanja satu atau dua jendela transfer enggak, untuk bisa membuktikan gitu kapasitasnya benar. Ketika bisa hasilnya lawan Liverpool jeblok, MU pasti udah lebih melorot lagi. Ya. Apakah akan menjamin posisinya akan tetap tidak akan melorot ketika sampai menunggu Januari? Menurut gue sih ya, akan sangat riskan jika memang harus diperpanjang terus. Udah aja dipecat duluan. Pelatihnya, penggantinya? Penggantinya siapa yang jatuh? Urusan MU lah, bukan urusan gue. Butuhkan dia. Penggantinya siapa yang jatuh kalau menurut lo berdua? Yang available ya, available sekarang ya. Nggak mungkin juga kan dapat pelatih dari yang masih bertugas. Yang available Setien kosong. Setiennya yeah, British. Masih Setien. Terus hari Rata kosong. Udah enggak ngerti aja. Enggak apa-apa. Big Sam kosong kan, Big lu pengen kosong. Gak. Spesialis untuk menyelamatkan dari degradasi. Cocok gue buat MU sekarang. Serius. Oh, iya. Daripada mau degradasi nih yang ambil kosong. Gue lihat dulu performa bagus atau enggak. Kalau enggak bagus gantiin Nagelsmann. Nagelsmann sih kayaknya nunggu sampai akhir musim. Iya, masalahnya Nagelsmann juga kan baru masuk banget nih ke Leipzig. Gimana, Alan? Gua apa? Baru kali ini gua nonton acara jelang MU Liverpool kayak gini ngomongnya. Kagak ada intonasinya, lemes-lemes semua kayak apa ya? Kayak sesuatu yang udah pasti dimenangkan oleh Liverpool gitu loh. Enggak. Lu enggak nonton kalau gitu. Predisinya serius. Ya gitu dong, lu ngotot dong pada. Lu tau gak ini penonton paling sepi hari ini? Lu udah gua bilang lo, performa lu turun nih. Masih aja tampil lu kayak begini. Lah. Cari dong cara supaya penonton tuh rame gitu loh. Ini orang semua Big Red sudah gua suruh tonton, Old Craig sudah gua suruh tonton, semua penonton. Gaya lu kayak begini bawain Liverpool. Kalau dia wajar gitu loh, dia Arsenal, dia MU, bukan. Dia apa kepentingannya? Lu nah. Liverpool, tapi lu udah 5 hari gak datang. Tapi ngomong masih 2 minggu. Iya makanya gitu, apa gitu. Jadi gua, kalaupun lu dipercaya sama DPI itu beda standarnya. Oh iya. Gitu. Mungkin bola dulunya slow-slow kayak lu kayak Ponario yang kalem-kalem kayak Darius. Di sini enggak bisa. Di sini tuh lu gebrak baru naik. Lu gebrak. Okay. Naik kan? Naik langsung 300. 400. Lumayan. Naik. Gitu loh. Harus gebrak. Coba gebrak. Jangan. Ntar tumpah kalau gua. Nah, rekornya klub udah? Udah, kemarin kan udah. Kemarin emang ada lu? Enggak. Nonton. Boleh tanya lagi? Hah? Boleh tanya lagi? Bukan kemarin ada lu enggak? Ada, gua nonton. Oh, yang kemarin udah Mas Emi? Udah. Kemarin Mas Emi. Ini hari isinya cuma history doang, Pak. Nah, itu ngomongnya ngotot gitu loh. Itu tuh ngaruh. Semangat, antusias, passionate gitu bawain acara tuh. Makanya, gua nanya lu dulu sekarang. Enggak bisa disalahin panditnya, hostnya. Gua yang salah sini. Yang lu bilang kardus, goblok tuh Mario. Lu gak boleh jadi downgrade. Jangan. Makanya Mario gak diterima di net kan. Nah lu jangan downgrade dong. Anjir. Ayo dong semangat dong poin acara dong. Oji semangat lu Oji. Semangat. Nah naik kan. Udah gue bilang lu semangat tuh beda. Langsung panji out nesain. Nah tadi kan kita ngomongin ada kemarin di Ghostbusters udah dibahas ya. Allegri lagi hot-hotnya. Masalah dia lagi lagi belajar bahasa Inggris. Kalau menurut lo ketika dia memang menggantikan Ole di MU, gaya mainnya cocok gak selama ini? Menurut gue bahasa gak ada masalah. Apa? Justin tadi ngomong di Shopee Live. Oh gue ada masalah. Yang masalah itu mungkin translatornya. Makanya best. Mungkin best harus out. Ya, itu gue setuju. Karena dia translatein orang Spanyol sama coba. Inggris menurut gue beda. Oh, iya. Di Scotland lagi? Hah? Scotland lagi bahasa Inggris. Apalagi Scotland gitu. Jadi, best! Bukan gue yang ngomong ya. Jadi mungkin best pun bermasalah ini sebenarnya. Yeah, ada bukan, lost in translation. Enggak. Malah ini ngejelasin setengah doang, setengahnya yeah. Enggak. Yeah. Jadi kalau pelatih marah, yeah. Translatornya enggak mungkin marah gak juga mungkin. Dong. Jadi dirangkum sama dia pasti nah, kan. Itunya enggak dapat lewat translator. Jadi my best. Itu yang gua ngomongkan. Jadi kalau Mourinho berarti auto translator dirangkum yeah. Semua langsung diutarakan kali ya. Ternyata Jasin kalau sama temen gak dia enak. Karena sama Simon kagak kenal, dia cuek aja. Best out berani enggak coach? Enggak lah, gua juga berani gitu kan karena temenan sama best. Jadi kalau Allegri menurut gua, bukan, gua nanya lu dulu, dia dulu. Oh, iya. dia dulu. Allegri. Gua itu tidak begitu impress dengan pelatih Itali. Serius? Oke, okay. serius banget. Even dia udah juara sama Juve beruntun. Udah, lu fans kardus kan gua udah bilang berkali-kali. Pelatih hebat
parameternya bukan. Itu bukan trofi dari permainannya, dari Klopp dari zaman Dortmund gak juara pun gue udah fansnya dia, sampai ke Liverpool baru kemarin juara lagi ya. Apakah Klopp bagus karena kemarin juara Champions League? Kan enggak, kemarin pun udah hebat, luar biasa. Nah Allegri, untuk gue kalau Allegri hebat itu dan menang Champions League berapa kali tuh? Ya. Berarti, itu berkali-kali dia menerapkan strategi yang salah, yang sudah gue prediksi, yang sudah gue review dan terbukti. Okay. Tapi kalau industri kan mintanya prestasi, coach. Betul, kalau final prestasi, harus menang. Oke. Sekarang kenapa lu main bertahan kalau lu sudah unggul? Yang ujungnya kalah juga. Yang kalah 3-1 itu 2015 ya. Nggak, kalau gue sih setuju karena gini, Allegri ini kan sebenarnya udah lama dibina tim Manchester United juga. Ya kalau gue ya kasih kesempatan sama buat Allegri ini karena. Walaupun dia tidak ngerti bahasa, sebenarnya kan sepak bola ini masalah bahasa universal. Ya. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh sebenarnya. Pengaruh. Nah, apa namanya dalam artian gini? Ngaruh apa pengaruh? Pengaruh. Oh, pengaruh yang gini. Kalau menyampaikan secara garis besar mungkin tidak pengaruh. Tapi kalau lu harus memotivasi pemain secara detail menyentuh dia, enggak bisa pakai translator. Ngerti enggak? Jadi bahasa itu pengaruh banget. Sangat berpengaruh. Berarti harus beli pemain Italia yang bisa bahasa Inggris. Lu lihat kenapa Tuchel bisa bahasa Inggris, Klopp bisa bahasa Inggris. Ayo, tapi kenapa enggak Jerman? Padahal kalau lu pernah ke Jerman. Jerman kan pada jago bahasa Inggris. Emang jago bahasa Inggris. Salah. Pakai Belanda. Belanda iya, Jerman enggak. Lu bela-belain Belanda. Lu bela Jerman enggak? Jerman bisa bahasa Inggris kok. Iya, kebetulan di sini. Loh, enggak gua ketemu di Jerman aja ngomong bahasa Inggris. My friend, gua itu puluhan kali ke Jerman. Dan dulu zaman gua nyaris tidak ada orang Jerman yang bisa bahasa Inggris. Nah, zaman lu sama zaman gua beda. Coach, bedanya aja 20 tahun gua jalan. Alasannya apa? Bahasa orang Belanda bisa, orang Jerman enggak? Ini acara sejarah. Iya, gue jelasin. Gue kan gue perlu tahu. Teman gue pada bisa soalnya. Negara kayak Perancis, Spanyol, Jerman, negaranya itu punya semuanya. Mereka punya gunung, mereka punya pantai, bisa ski, bisa ke beach dan lain-lain. Belanda itu nggak punya apa-apa. Jadi dari kecil Belanda itu sudah dididik untuk adaptasi keluar. Gue dulu bisa bahasa Perancis, Jerman, fasih. Jerman bisa lu? Fasih. Sekarang? Lu bisa beneran? Fasih. Kita coba. Coba. Coba lu bilang. Coba. Lu bahasa Indonesia dulu terus lu Jermanin. Atau gue nyanyi aja. Lu Indonesia terus lu jadi Jerman. Udahlah, lu enggak usah meremehkan. Bukan meremehkan, coach. Ini the meat viewers. Gua bukan masalah meremehkan, naik terus sekarang. Was was du hören? Itu artinya apa? Indonesia dulu. Lu mau denger apa dari gue? Oh. Ich vermisse dich, coach. Apa? Ich vermisse dich. Itu kan gak mau. Gak, lu ngomong aja kayak biasa, ya, satu kalimat, terus bahasa Jerman. Nah, gue pengen tahu, coach. Ini perlu just life lu bagus lagi, lu nambah lu. Ich liebe dich. Ya, cuma gue sayang. Apalagi lah, lu tau. Aku cinta kamu. Satu kalimat, bro. Ich vermisse dich apa? Ngomongin bola. Bawa MU, pakai bahasa Jerman abis itu. Guten Nacht, Freunden. Es ist Zeit für mich zu gehen. Sombong amat. MU jelek. Apa dong? MU butut. Gitu, udah bisa bawa bahasa berarti. Prancis tadi. Belanda, Jerman, Inggris, Indonesia. Surabaya. Jawa. Jadi gini, kalau lu, gue puluhan kali ke Jerman. Oke. Kalau lu dapet pelatih Jerman, hanya yang intelek-intelek aja yang bisa bahasa Inggris. Karena mereka belajar. Tapi itu is not common. Beda kalau sama lu sering keluar negeri kan? Yeah. Di Prancis. Ya kalau Prancis sama di Spanyol, ya. Itali sama, karena negaranya itu sudah negara punya semuanya, mereka nggak usah adaptasi lagi. Ya. Beda sama Belanda. Belanda kita diajarkan untuk beradaptasi. Maka dari itu kembali ke laptop, masalah pelatih, hanya orang Jerman yang educated, yang mau maju, yang bisa bahasa Inggris. Oke, dan itu termasuk Tuchel, termasuk Klopp. Nah, ya, dan Italia enggak. Italia itu songongnya minta ampun karena mereka pernah juara dunia berapa kali, enggak mau belajar bahasa Inggris, enggak mau berubah. Lu lihat dari strategi sepak bola Italia kan ketinggalan sama yang lain-lain. Tapi, ujung-ujungnya, bentar dulu. Tapi let me finish. Okay. Let me finish, oke? Okay? Kenapa terus? Jadi kalau lu lihat prestasi klub-klub Italia 5-10 tahun terakhir itu tiap tahun menurun terus. Nasional tim apa klub? Klub maupun timnasnya di Eropa itu menurun terus karena mereka tidak mau berubah. Sama dengan Inggris asli, orang Inggris merasa gue yang menciptakan sepak bola, tapi Inggris
klub 1 sampai nomor 10 pelatihnya luar semua. Yang hebat pemain luar, bukan pemain Inggrisnya. Nah, kearoganan ego tinggi dari orang-orang Eropa ini yang merasa dirinya hebat itu yang tidak membawa mereka maju.